Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya yang amat menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Dipetik daripada info rakyat bertajuk Kerajaan sedang pertimbang wajibkan vaksin, kata Perdana Menteri. Kerajaan sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksin. Demikian kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berkata pengambilan vaksin COVID-19 mungkin diwajibkan jika masih ramai yang enggan menerimanya. Ini kerana, kata Perdana Menteri, ia dibimbangi individu yang tidak divaksin boleh menjangkiti orang lain. Sedangkan keutamaan kerajaan adalah memastikan kerajaan semua, keselamatan semua rakyat di negara ini. Katanya, setakat ini kita masih belum lagi mewajibkan, tetapi saya percaya satu hari nanti, kalau masih ramai yang enggan menerima vaksin, mungkin kita akan tetapkan perkara itu sebagai wajib. Katanya lagi, kita tidak mahu perkara itu tidak mengambil vaksin kerana mereka yang degil tidak mahu mengambil vaksin boleh menyebabkan masalah kepada orang lain. Katanya dalam satu sidang akhbar, selepas lawatan ke Exercise Para Predator Siri 1-2021 di persisir Sungai Pahang berhampiran Kampung Batu Bor di sini pada hari ini. Yang turut hadir sama adalah Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afendi Buang dan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Mohamad Zain. Ismail berkata, pengambilan vaksin penting dalam mencegah penularan COVID-19 seterusnya memutuskan rantaian penularan wabak berbahaya itu sekaligus memastikan keselamatan seluruh rakyat. Dalam pada itu beliau berkata, dalam usaha untuk mengatasi kesesakan di pusat pemberian vaksin khususnya yang melibatkan warga asing, pihak kilang perlu menjadikan kawasan mereka sebagai tempat pemberian vaksin. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.